aja yang belum pernah kena. Jadi syaratnya udah ada kok. Jadi yang sudah pernah kena nggak bisa. Target penduduk Jawa Tengah yang divaksin akan berapa? Kenapa? Target penduduk Jawa Tengah yang nanti akan divaksin? Ada sekitar 24 jutaan. 24 juta cukup banyak ya. Kalau di Jakarta. Pasien dan kan pun juga nggak tahu kan pasien itu mereka OTG atau apa, supaya dengan adanya sendiri ini juga tenaga kesehatan bisa lebih kami aman, kami sehat, pasien juga aman. Vaksin tanggal 14 itu kita ada 14 orang, tanggal 15 kemarin ada 12 orang, dan hari ini ada 5 orang yang divaksin. Untuk datanya itu sebenarnya kita harus membuka tiket vaksinasi itu, terdata umpamanya besok Senin itu ada berapa orang, kalau itu sudah ada di situ. Hari Selasa sudah berapa orang, itu sudah ada di situ. Jadi kita sudah bisa prepare untuk menyiapkan kedepannya, maksudnya hari berikutnya berapa orang itu kita sudah bisa menyiapkan. Langsung guys. Berarti 45, Bapak Menteri Kesehatan sudah bilang bisa 50, rumah sakit 200, sebenarnya itu juga bisa kita lakukan percepatan. Jadi kalau kita melihat dalam beberapa hari ini proses berjalan relatif baik, hingga sekarang bisa kita lakukan percepatan. Nah, percepatan itu tinggal nanti dari daerah dan pusat menyesuaikan seluruh datanya. Maka Kementerian Kesehatan mau mengirimkan kurang lebih 500 ribu data seluruh Indonesia, nanti nggak tahu di Jawa Tengah ada berapa. Dari situ kemudian nanti kita verifikasi, ya calon penerimanya yang ini. Itu selesai, mungkin kita bisa menyiasati kalau sistemnya terlalu rigid, kita bisa tampung dulu di kita. Tampung dulu di kita, langsung kita injek ke sistemnya pusat. Sehingga kita bisa terima manual, mungkin dengan Excel cukup. Kita ngalahin input aja. Kita nginput ke mereka sehingga datanya kredibel, pencatatannya bagus, tapi tidak mengganggu proses percepatannya.